God. Oh God! Halo sobat santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Seperti biasa, Babang Santuy akan membahas film yang bikin bulu kuduk merinding disco, yang pastinya tak kalah seru dari video-video sebelumnya. Film ini berjudul I Spit on Your Grave tahun 1978, yang dimana film ini merupakan pelopor film I Spit on Your Grave di tahun 2000-an. Oke, sebelum kalian lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik memakai gaun berwarna merah, tapi bukan si manis jembatan Ancol, melainkan bidadari from New York City yang akan pergi ke sebuah kota terpencil untuk sekedar mendapatkan ketenangan dan ide dalam menulis novel. Si cantik ini bernama Jennifer Hills dan dia biasa dipanggil Jenny. Dia merupakan seorang penulis terkenal yang cantik aduhai. Si cantik Jenny ini terlihat sedang fokus mengemudikan mobilnya sendiri. Lalu di tengah perjalanan karena mobilnya kehausan, si Jenny pun memutuskan untuk berhenti sejenak mengisi bensin. Terlihat di pom bensin sudah ada 3 orang laki-laki, yang salah satunya merupakan pegawai pom bensin, dia bernama Johnny. Si cantik Jenny pun langsung keluar mobil meminta untuk diisi full agar mobilnya tidak kehausan lagi. Saking fullnya mengisi bensin, si Jenny harus menunggu cukup lama sambil mondar-mandir melihat 2 pria yang sedang bermain pisau. 2 pria ini bernama Stanley dan Andy. Sambil mengisi bensin, si Johnny mengajak Jenny berbincang-bincang. Biasalah, namanya cowok caper ngelihat bidadari, penyakit buayanya langsung kambuh cuy. Kemudian setelah selesai, si cantik Jenny langsung tancap gas pergi ke villa tempat untuk healingnya. Villa itu berada tepat di tepi sungai yang menyuguhkan pemandangan begitu masya Allah, sepertinya adem sekali di sana. Si cantik Jenny pun tidak kuasa menahan diri untuk tidak ngegejebur ke dalam sungai. Karena tubuhnya meronta-ronta ingin berenang di sungai itu, tanpa berpikir panjang dia pun langsung bebulucunan membuka semua pakaiannya dan biur adem cena, cek si Jenny. Setelah puas berenang, si cantik Jenny pun langsung merapikan pakaian untuk dimasukkan ke dalam lemari dan tanpa diduga pada saat akan membuka laci, si Jenny menemukan sebuah pistol lengkap dengan peluru di dalamnya. Tidak lama kemudian, si cantik Jenny kedatangan tamu yang merupakan pengantar paket makanan. Pengantar paket makanan itu seorang laki-laki yang bernama Matthew Lucas. Si Matthew ini sudah bujang tapi penampilan dan kelakuan masih kayak bocah ingusan. Terlihat Jenny sangat ramah dan welcome kepada Matthew, hingga Matthew pun diberikan tip yang cukup besar olehnya. Si Matthew ini banyak bertanya kepada Jenny mengenai dirinya dan tujuannya berada di villa itu. Dengan polosnya, Jenny pun menjawabnya dan memberitahukan profesinya serta tujuannya berada di villa ini kepada si Matthew. Setelah pergi dari villa, si Matthew bertemu dengan gerombolan tukang bensin tadi. Ternyata si Matthew ini merupakan salah satu anggota yang dijadikan budak atau bansur lah dari para penjaga pom bensin itu. Malam harinya mereka semua berada di tepi sungai untuk memancing. Di sana si Matthew terlihat tengah sibuk memenuhi panggilan alam di semak-semak sambil bercerita mengenai si cantik Jenny kepada Stanley and the gang. Wah parah ya, lemes sekali si culun ini. Akhirnya mereka pun berencana untuk melakukan sesuatu kepada si cantik Jenny. Pada keesokan harinya, si Jenny tengah asik mendayung perahunya menyusuri sungai, kemudian bersantui mencari inspirasi dan melanjutkan menulis di atas hemok yang berada tepat di pinggir sungai. Terlihat si cantik Jenny hanya menggunakan bikini sunflower berwarna merah. Dengan asiknya dia menikmati momen indah itu, tapi tidak berlangsung lama karena tiba-tiba dia kedatangan tamu tidak diundang, yaitu si Stanley dan Andy yang menggunakan perahu boat untuk mengganggu ketenangannya si Jenny ini. 2 pria ini caper abis-abisan dengan memutari sungai
dan membuat konsentrasi Jenny hilang. Akhirnya Jenny pun memutuskan untuk pergi ke dalam villa. Malam harinya dia melanjutkan tulisannya di mesin tik dengan ditemani api yang berkobar di dalam tungku, membuat suasananya menjadi hangat. Singkat cerita, Jenny pun berpindah ke dalam kamar sambil membaca buku. Tidak lama terdengar suara bising dari luar villa. Karena penasaran, si cantik Jenny pun pergi keluar untuk mengeceknya. Namun di luar tidak ada apa-apa dan terlihat sangat sepi menyeramkan. Kalau abang santuy mah udah kabur tuh, ngeri. Oke, lanjut. Karena tidak ada siapa-siapa, si cantik Jenny pun masuk kembali ke dalam villanya. Pada keesokan harinya, terlihat si Jenny tengah berjemur di atas perahu di tengah-tengah sungai. Dia hanya memakai bikini kesayangannya yang berwarna merah menggoda. Karena asik berjemur, Jenny pun jadi ketiduran di atas perahu. Dan tidak lama datanglah dua pria pengganggu yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Perahu Jenny ditarik oleh perahu boat yang dipakai oleh Andy dan Stanley hingga ke tepian. Kemudian sampailah mereka di tepi sungai dan si Jenny tetap berusaha melawan dengan menggunakan dayung. Namun karena dirinya tidak terlalu kuat, akhirnya Jenny memutuskan untuk kabur. Mereka bertiga saling kejar-kejaran hingga suatu ketika muncullah si ketua geng Johnny yang mencegat si cantik Jenny. Jenny yang tersungkur menjadi tidak berdaya. Tanpa basa-basi, si Johnny langsung merobek BH milik si cantik Jenny, hingga kedua gunung kembarnya gubal-gabel kemana-mana. Karena Jenny memberontak, akhirnya dia dikepung oleh tiga pria itu. Tiba-tiba, si Johnny berteriak memanggil si Meto untuk mencicipi tubuh legitnya si cantik Jenny. Karena si Meto belum siap, akhirnya si cantik Jenny dicicipi duluan oleh si Johnny dan disaksikan oleh ketiga temannya itu. Setelah mencapai klimaks, Johnny dan yang lainnya membiarkan si Jenny pergi berjalan menyusuri hutan di tepi sungai. Siapa sangka ternyata Jenny bertemu lagi dengan mereka di tengah hutan bebatuan. Terlihat si Andy sedang memainkan harmonika sambil duduk di atas batu. Kemudian Johnny dan yang lainnya bermunculan. Si Jenny yang ketakutan langsung berusaha akan kabur, namun dikejar oleh Andy hingga akhirnya tertangkap dan direjeng di atas batu. Si cantik Jenny yang malang langsung dieksekusi untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini Andy yang memperkausnya terlalu nafsu sampai menggunakan kekerasan hingga si cantik Jenny terluka parah. Setelah selesai menuntaskan birahinya, mereka semua pergi meninggalkan si Jenny yang terluka parah. Dengan sisa tenaganya, si Jenny pun berjalan menuju ke arah villa di mana dia tinggal. Sementara itu, keempat pria brengsgoy ini pergi menggunakan perahu boat dan membuang CD milik si cantik Jenny di tengah sungai. Singkat cerita, sampailah si cantik Jenny di villanya, Jenny langsung meraih pakaian untuk menutupi badannya dan merangkak menuju tempat telepon. Pada saat akan menelpon, tiba-tiba telepon itu ditendang oleh si Stanley dan kemudian keluarlah semuanya di balik persembunyian mereka. Jenny yang kaget pun langsung menggigit kaki Stanley dengan sisa tenaganya. Karena emosi, Stanley menghajar habis-habisan dan membuat luka di sekujur tubuh dan wajahnya Jenny. Melihat Jenny disiksa, si Meto pun merasa bergairah dan langsung meneguk miras, kemudian melepaskan seluruh pakaian dan mengeksekusi si cantik Jenny di depan teman-temannya. Karena si Meto tidak klimaks, akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan aksinya dan memakai kembali pakaiannya. Semuanya menikmati aksi kejinya dengan mengolok-olok si cantik Jenny yang sudah tidak berdaya dan merobek tulisan novel miliknya. Tidak lama kemudian, si Stanley yang belum kebagian jatah pun akan memulai aksinya. Namun si Jenny memohon untuk tidak diperkaos kembali karena anunya sudah sangat sakit. Dengan terpaksa, si Jenny menawarkan diri untuk memainkan permen lollipop milik si Stanley menggunakan tangannya. Namun karena nafsu, si Stanley memaksa si Jenny untuk mengulum permen lollipopnya sambil menampar-nampar si cantik Jenny. Johnny yang melihatnya langsung menghentikan aksi temannya itu dan menarik semuanya untuk pergi keluar dari villa tersebut. Tapi sebelum pergi, Johnny meminta kepada si Matthew untuk membunuh si cantik Jenny menggunakan pisau yang dia bawa. Karena tidak berani membunuh, si Meto pun berpura-pura telah membunuh si cantik Jenny dengan mengoleskan pisau ke darah yang ada di pipinya si cantik Jenny. Kemudian mereka berempat meninggalkan villa tersebut. Singkat cerita, setelah tenaga Jenny kembali,
Dia pun langsung membersihkan diri di dalam kamar mandi dan merawat lukanya sendiri sambil menangis dan menahan sakit. Hari demi hari, Jenny kembali beraktivitas dan memulai untuk melanjutkan menulis novel. Singkat waktu, 2 minggu sudah berlalu, si Johnny dan yang lainnya pergi nongkrong di warung santuy sambil ngopi sedap-sedap gurih. Johnny tiba-tiba menanyakan perihal kasus Jenny kepada Meadow karena 2 minggu ini tidak terdengar laporan berita kematian di daerah itu. Akhirnya, Johnny menyuruh Andy dan Stanley untuk mengecek ke villa tempat Jenny berada. Sementara itu, dirinya dan Meadow pergi ke pom bensin untuk kembali bekerja. Betapa terkejutnya mereka melihat si Jenny terlihat baik-baik saja sedang bersantai di tepi sungai. Dan langsung saja si Meadow yang menjadi sasarannya karena dia ketahuan berbohong belum membunuh Jenny. Ketiga pria itu pun mengamuk dan menganiaya si Meadow, kemudian membiarkannya pergi. Di tempat lain, si Jenny terlihat mengambil sebuah pistol yang ada di laci kamarnya, kemudian pergi menuju gereja memohon maaf kepada Tuhan karena akan melakukan aksi balas dendam. Pulang dari gereja, si Jenny pun langsung mengintai kediaman si Johnny. Ternyata si Johnny sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Berpindah ke tempat Meadow bekerja, di saat yang bersamaan, si Meadow pun melintas di depan mobil si Jenny menggunakan sepedanya. Dengan ide cemerlangnya, Jenny pun akhirnya memesan makanan ke toko di mana Meadow bekerja dan meminta untuk diantarkan ke villa tempat dia berada. Si pemilik toko langsung menyuruh Meadow untuk mengantarkan makanan tersebut. Dengan ragu dan cemas, akhirnya Meadow terpaksa mengantarkan pesanan itu ke villa tempat Jenny berada sambil membawa pisau. Akhirnya Meadow pun berangkat menggunakan sepeda miliknya. Sesampainya di villa, Meadow pun dikejutkan dengan sosok Jenny yang berada di semak-semak. Jenny sendiri terus memancing Meadow agar pergi mengikutinya. Dan benar saja, Meadow pun terpancing sambil membawa pisau. Akhirnya mereka pun bertemu di pinggir sungai. Si cantik Jenny pun langsung melancarkan aksinya untuk menggodai Meadow. Dan mereka sempat bermantap-mantap dulu sebelum Jenny akhirnya membunuh Meadow dan menggantungnya di atas pohon yang berada di tepi sungai sampai si Meadow tewas dan terkapar di pinggir sungai. Kemudian setelah melakukan aksi balas dendamnya kepada si Meadow, si cantik Jenny yang kini sudah menjadi psikopat pun langsung membuang semua barang bukti dan kembali lagi ke villanya. Di keesokan harinya, psikopat Jenny pun akan melakukan aksi balas dendam yang kedua kalinya kepada si Johnny. Jenny dengan sengaja datang ke tempat pom bensin dan mengajak Johnny pergi ke villanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di villa itu, namun Jenny sempat menggeretak terlebih dahulu, kemudian mengajaknya untuk berendam bersama di dalam kamar mandi. Setelah lama bermain air, akhirnya psikopat Jenny melangsungkan aksi balas dendamnya dengan memotong burung milik si Johnny. Kemudian pergi meninggalkannya dan mengurung si Johnny di kamar mandi. Dengan santainya, psikopat Jenny memutar lagu sambil duduk di kursi goyang. Kemudian dia membakar baju milik Johnny dan merapikan kamar mandinya. Keesokan harinya, terlihat istrinya Johnny dan 2 anaknya sedang menunggu keberadaan Johnny. Di sana juga terlihat ada 2 temannya Johnny yang sedang dimarahi habis-habisan oleh istrinya Johnny yang kemudian mengusir 2 temannya itu. Setelah diusir, Stanley dan Andy pun pergi menggunakan perahu boat sambil membawa kampak menuju villa tempat di mana Jenny berada. Terlihat Jenny sedang santai di tepi sungai. Tiba-tiba dia pun tersadar akan kedatangannya si Andy dan Stanley. Stanley pun memelankan perahu boatnya di sekitar villanya Jenny, namun dia terlihat sendirian di perahu tanpa adanya Andy. Tiba-tiba pada saat Stanley sedang mengamati sekitar, muncullah Jenny dari bawah air dan langsung naik ke perahu boatnya. Tanpa berlama-lama, dia pun mendorong Stanley ke sungai dan membuatnya lemas di tengah sungai. Andy yang ternyata ada di daratan sedang melihat temannya disiksa di tengah sungai oleh si Jenny. Akhirnya Andy pun memutuskan untuk menolong Stanley dan berenang ke tengah sungai. Tapi sayangnya dia harus tewas dibunuh oleh kampak yang berhasil direbut oleh Jenny dari tangan Andy. Setelah Andy tewas, tidak lama kemudian psikopat Jenny pun membunuh si Stanley menggunakan mesin boot dari perahu itu.
Akhirnya Jenny pun berhasil membunuh ketiga pria brengsek itu. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari I Spit on Your Grave tahun 1978. Terima kasih sudah menonton. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.